Bapak Dwi Pratiwi dari Green Generation Malang. Menurut saya, kekeringan merupakan masalah yang seharusnya segera diselesaikan. Karena seperti yang kita ketahui, kekeringan membawa dampak yang merugikan dan mengganggu, baik bagi makhluk hidup itu sendiri maupun bagi jalannya kehidupan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga hal tersebut membuat potensi untuk terjadinya kekeringan semakin besar. Sebenarnya, Indonesia itu udah punya ancaman kekeringan selama musim kemarau. Tetapi, dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu manusia kepada alam, mempercepat proses kekeringan itu, memperlama durasinya, dan juga meningkatkan intensitas dari kekeringan itu sendiri. Nah, karena manusia melakukan itu kepada alam, nama kekeringannya adalah kekeringan antropogenik. Biasanya itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, oleh ketidaktaatan pengelolaan air. Yang kedua, ketidaktaatan pola tanam. Yang ketiga adalah kerusakan sumber air. Dan yang keempat adalah kerusakan dari mata air itu sendiri. Nah, jadi memang ancaman alami yang udah ada di Indonesia itu kita perparah dengan tindakan-tindakan kita secara antropogenik. Terlebih lagi, beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan wilayah karst atau kapur secara geomorfologi, dia juga mempunyai ancaman kekeringan tersendiri kepada manusia yang ada di atasnya. Untuk kekeringan yang terjadi di Indonesia, ya, kita sayangkan kenapa ini terjadi di daerah tropis yang seharusnya kita mendapatkan hujan sepanjang tahun. Kita tahu memang beberapa tempat di Indonesia karena kita daerah tropis punya musim kemarau dan musim hujan, kemudian di beberapa tempat ketika musim kemarau mengalami kekeringan. Tetapi yang kita sayangkan adalah daerah-daerah yang seharusnya atau yang sebelum-sebelumnya tidak mengalami kekeringan, tetapi pada saat musim kemarau sekarang atau belakangan mengalami kekeringan. Kenapa? Ya karena perilaku manusia yang tidak bijaksana, kemudian tidak bertanggung jawab dan bahkan cenderungnya apa ya eksploitatif, serakah, menyebabkan kekeringan itu terjadi di beberapa sungai-sungai di Indonesia. Dulu sungai itu punya air yang bagus, debit airnya cukup, dan kemudian ketika musim kemarau dia masih bisa mengaliri dan dimanfaatkan oleh manusia. Tapi belakangan terjadi kekurangan dan bahkan kekeringan sama sekali. Jadi kekeringan di Indonesia ya kita sayangkan kenapa ini bisa terjadi. Harusnya ini kita bisa kelola, bisa cegah, sehingga tidak terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Pencemaran air di Indonesia cukup memprihatinkan. Bisa kita lihat bahwa sebagian besar sungai dan laut di Indonesia sudah tercemar oleh berbagai jenis limbah, di mana hal tersebut membuat pasokan air bersih menjadi berkurang, sehingga banyak daerah di Indonesia mengalami kekurangan air bersih. Itu disebabkan utamanya oleh aktivitas domestik. Nah, pencemar tertinggi di Indonesia sendiri itu disebabkan oleh faktor domestik, yaitu pencemaran sampah yang akan menghasilkan mikroplastik di dalam saluran air dan juga di sungai-sungai kita, dan akhirnya akan berakhir di lautan. Kemudian dari air lindi yang ada di TPA, itu juga nggak hanya mencemari air sungai, tapi juga bisa mencemari air tanah. Kemudian ada feses atau misalnya kotoran manusia yang akan menyebabkan bakteri E. coli dan bakteri patogen lainnya. Kemudian yang terakhir adalah dari laundry dan juga dari alat kebersihan lain, kayak misalnya sabun. Nah, itu dia akan menyebabkan penurunan kualitas air. Nah, kemudian faktor kedua adalah dari agrikultur, yaitu yang akan bisa menyebabkan eutrofikasi, kemudian akan menyebabkan bakteri patogen juga dari kegiatan pertanian. Dan yang ketiga, dan gak kalah parahnya, adalah dari faktor industri, teman-teman. Bahkan Sungai Citarum yang ada di Jakarta merupakan atau dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia kedua atau sungai yang paling gak layak untuk dikonsumsi air minumnya, yang paling parah di dunia yang kedua, disebabkan oleh industri, yaitu industri tekstil. Nah, selain dari industri tekstil yang bisa mencemari langsung ke sungai, beberapa industri itu juga bisa menyebabkan kebocoran limbah ke air tanah dan juga kebocoran ke sungai itu sendiri. Terakhir adalah dari kegiatan pertambangan, seperti misalnya oil spill yang ada di lautan,
kemudian juga air sisa kegiatan pertambangan yang biasanya akan menghasilkan pH yang sangat tinggi sehingga merusak ekosistem. Pandangan saya mengenai pencemaran air, pencemaran air ini saling berhubungan erat dengan perilaku manusia, yang dimana masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, yang masih banyak perusahaan-perusahaan membuang limbahnya ke sungai, yang akhirnya mau tidak mau itu menyebabkan pencemaran air. Karena yang pernah disebutkan oleh salah satu profesor juga bahwa pencemaran air ini disebabkan oleh sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik. Pertanyaan ini sebenarnya menarik banget menurut aku pribadi dan sangat setuju ketika kekeringan dan juga pencemaran air tuh disebut sebagai suatu bencana karena itu akan memengaruhi hidup manusia yang ada di atasnya. Tapi yang aku kurang setuju adalah penekanan dari masyarakat sebagai sebabnya. Karena sebenarnya masyarakat itu adalah korban menurut aku ya, korban dari sistem dan juga regulasi dan juga kebijakan serta penegakan hukum yang kurang pro lingkungan dan juga kurang tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut, kayak gitu. Nah, apalagi dengan adanya industri sekarang yang juga memperparah penurapan air tanah, kemudian pencemaran air sungai yang akhirnya juga akan mencemari lautan kita. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana tersebut seperti pembuangan limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah-limbah lainnya langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Selain itu, pembangunan gedung-gedung, jalan, serta lainnya yang membuat daerah resapan air semakin berkurang, serta penebangan pohon secara liar tanpa adanya penanaman ulang. Sebetulnya, satu permasalahan yang menjadi faktor dari bencana yang terjadi adalah tidak berpikir ulang, tidak berpikir apa yang akan kita lakukan ini berdampak atau tidak, apa yang kita makan hari ini berdampak atau tidak, apa yang kita beli hari ini berdampak atau tidak. Nah, karena orang-orang Indonesia sangat minim dengan literasi dan tidak mau berpikir dan berpikirnya ingin shortcut saja, sehingga mereka membuang, tidak berpikir ulang apa yang mereka lakukan ini akan berpengaruh terhadap kondisi bumi atau kondisi lingkungannya sendiri. Jika dikerucutkan, hanya satu permasalahannya. Investasi sumber daya manusia, kita melakukan edukasi terhadap adik-adik di pendidikan dasar dan pendidikan dini. Karena mengapa demikian? Karena menurut kita orang-orang dewasa saat ini sudah terdoktrin dengan budaya-budaya masa lalu. Orang-orang dulu terdoktrin untuk buanglah sampah pada tempatnya, padahal seharusnya pilahlah sampah pada tempat yang sudah disediakan, sehingga masyarakat ini tidak membuang sampah. Karena permasalahan dulu sekarang orang-orang banyak sekali membuang sampah, yang menurut mereka setelah mereka membuang sampah permasalahannya sudah selesai, ternyata tidak. Nah, kami melakukan investasi sumber daya manusia, kita memasuk terhadap pendidikan anak-anak usia dini sampai dengan pendidikan dasar dan menengah. Kami memberikan edukasi sehingga nantinya beberapa tahun kemudian atau puluhan tahun ke depan kita sudah meninggalkan peran. Greenpeace sebagai organisasi kampanye, peran kita adalah ya berkampanye. Jadi berkampanye kita memberikan pendidikan, edukasi, kemudian kita juga mempromosikan contoh-contoh baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan juga kepada pihak-pihak swasta. Sebagai salah satu organisasi di bidang lingkungan, kita bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai pencemaran air dan betapa pentingnya air bersih. Serta kita juga bisa mengajak mereka untuk terus menjaga sumber-sumber air agar tidak tercemar. Kemudian,
kita juga bisa melakukan aksi secara langsung dengan melakukan pembersihan dari hulu ke hilir di daerah yang sudah mengalami pencemaran sebagai contoh kepada masyarakat bahwasannya hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Oke, ini kita ngomongin menyikapi perilaku masyarakat ya. Nah, menurut aku, edukasi sendiri ke masyarakat itu merupakan kunci utama dalam menangani permasalahan ini gitu ya, untuk meningkatkan kesadarannya masyarakat. Tapi, yang seperti udah aku sampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat itu sebenarnya korban, sehingga tindakan lain yang harus ditekankan adalah advokasi. Jadi selain edukasi, yaitu advokasi ke pemerintahan dari tingkat kecil, yaitu RT, RW, maupun ke tingkat yang lebih besar. Kayak misalnya kita nih ya, sebagai organisasi lingkungan, kita punya, menurut aku, kita punya suara yang lebih untuk melakukan advokasi ke lembaga pemerintah tersebut atas nama masyarakat. Kayak gitu. Nah, untuk upaya yang sudah lindungi hutan lakukan sendiri, kita sudah melakukan penanaman atau reforestasi di beberapa hutan di Indonesia, kemudian di sumber mata air dan juga di bantaran sungai agar meningkatkan kualitas dari air itu sendiri. Nah, untuk terkait kualitasnya, kita beberapa kali juga melakukan pembersihan di daerah aliran sungai, kemudian di sumber mata air, sehingga tidak hanya kuantitasnya yang kita jaga nih supaya nggak kekeringan saat musim kemarau, tetapi juga kualitasnya yang tetap baik. Karena memang kami fokus terhadap isu persampahan, kami melakukan aksi seperti kami membuat program Your Waste Solution. Itu kami mengkolek sampah-sampah yang ada di kafe ataupun perusahaan sehingga sampah-sampah mereka tidak masuk ke TPA. Lalu apa yang kami lakukan untuk masyarakat? Kami membuat program-program, salah satunya kami membuat aplikasi yang bernama Healing Apps yang nantinya akan menjadi bank sampah hub atau yang kami sebut nabung sampah bisa dari rumah. Yang itu artinya kami ingin mengajarkan orang-orang bahwa sampah itu bisa menjadi berkah, bahwa sampah itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan juga akan membiasakan orang-orang untuk memilah sampah dari rumah sehingga tidak akan ada sampah-sampah yang berceceran ke sungai yang menyebabkan pencemaran air ataupun hanya misalkan sedikit residu yang kembali ke TPA. Aksi nyata yang pernah saya dan anggota lainnya lakukan adalah pembersihan aliran sungai Metro. Di mana kita mengajak warga sekitar untuk bersama-sama membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai tersebut. Dan juga kita menuntut pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang berpihak untuk keberlanjutan. Kenapa? Ya karena pemerintah pemegang peranan penting ya, melakukan membuat regulasi, melakukan pengawasan dan penindakan. Dan salah satu pihak yang paling kita dorong di sini adalah private sector atau pelaku industri, karena kita ingin pelaku industri ini juga merubah pola-pola produksi mereka dan juga pola distribusi produk mereka. Kita ingin memastikan pengelolaan limbah mereka itu sesuai dengan peraturan yang seharusnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian juga penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Kemudian konsep distribusi produk yang kebanyakan menggunakan plastik sekali pakai ini harus dirubah dengan cara dengan konsep ya bisa reuse dan refill, ada solusinya. Penyebab kekeringan dan pencemaran air sebagian besar adalah karena ulah manusia. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia sadar untuk lebih menjaga lingkungan, khususnya sumber-sumber air. Karena air bersih merupakan kebutuhan utama kita sebagai makhluk hidup. Pada hari air tahun 2021 ini, saya mengajak kita semua untuk bijaksana, untuk hemat atau tidak boros dan menggunakan air. Dan mari kita jaga sumber air kita dari pencemaran dan juga krisis hidrologi. Kita sering bilang kalau bumi butuh kita, tapi sebetulnya terbalik. Kita yang butuh bumi, kita yang butuh air, kita yang butuh semua yang ada di bumi ini. Tapi semua yang ada di bumi ini, kita yang menghancurkan, kita yang merusaknya. Padahal kita sangat membutuhkan, salah satunya adalah air. Karena kita tidak bisa mengembalikan bumi ini kembali seperti semula lagi, tapi kita bisa menjaga bumi ini tidak lebih hancur daripada hari ini. Karena kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Jadi mulailah memperbaiki, mulailah menjaga, mulailah semuanya dari kita dulu aja.
pesan aku untuk teman-teman yang ada di luar sana, baik itu masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, mungkin teman-teman juga yang punya bisnis, dan juga khususnya pemerintah, dalam menyelesaikan segala permasalahan apapun, menurut aku kuncinya itu adalah 3. Yang pertama itu adalah berpikir ulang atau rethink. Yang kedua itu adalah punya kesadaran atau consciousness. Dan yang ketiga itu adalah bertanggung jawab atas tugas, peran, fungsi yang kita semua emban. Khususnya untuk teman-teman yang ada di Malang, aku mau ngajak teman-teman semua untuk yuk selamatkan sumber mata air unggulan yang ada di Karang Peloso Malang, karena sekarang kondisinya sedang memprihatinkan dan mengkhawatirkan, yaitu ada ancaman dari salah satu industri yang akan berdiri di dekat sumber mata air. Jadi di acara World Water Day ini, aku ngajak teman-teman semua untuk sama-sama peduli lagi tentang air dari lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan kecil kita, hingga ke lingkungan yang jauh lebih besar. Karena water atau air adalah sumber dari kehidupan. Terima kasih. Kalau kita bicara data, mau coba kalau enggak jangan percaya saya. Jadi masa soalnya